selamat malam. Salam Sport One. Kabar ini kembali hadir dengan rangkaian info olahraga paling fenomenal bersama saya, Kara Syam. Muhammad Salah adalah fenomena pesepak bola muslim terbaik saat ini. Kita simak perjalanan spiritualnya berikut ini di segmen Hot Shot. Semua cinta bintang Liverpool ini, termasuk aku juga cinta sama Muhammad Salah. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Muhammad Salah. Dan selanjutnya, di bulan Ramadan seperti ini selalu mengingatkan kita kepada Laila Ali, kepada mendiang ayahnya Muhammad Ali. Walaupun Laila berbeda keyakinan dengan sang ayah, tapi ia kerap menemani ayahnya melakukan puasa di bulan suci. Oh, luar biasa ya. Like father, like daughter. Jadi sama banget nih sama ayahnya ya. Sama-sama suka bertarung juga di atas ring. Selanjutnya kita beralih ke OMG. Pemirsa, ayah dari anak dari Amerika Serikat memanjat tiang setinggi 24 meter tanpa pengaman. Tidak mudah ditiru ya. Wow, aksi yang sangat sensasional sekali. Baik, selanjutnya kita ke wow, viral. Ada lomba paling menggemaskan sedunia. Ya, lomba gendong istri kembali bergulir di Dorking. Kita simak keseruannya. Gemes banget ya, jadi pengen juga digendong, tapi gendongnya ke pelaminan boleh nggak ya? Baik, selanjutnya, Emily Rose berbagi tips untuk latihan ala wanita perkasa. Kita lihat sama-sama. Pemirsa, pria perkasa Brian Benzel menarik bus hingga mengangkat beban terberat. Bintang Kondang akan hadir sesaat lagi. Kita kembali di Kabar Arena Malam. Kalau Anda sedang stres atau lagi banyak pikiran, coba deh langsung berolahraga. Contohnya seperti salah satu penyanyi Korea, Na-eun, yang menenangkan pikirannya dengan berolahraga. Selanjutnya, spinning back fist Asuka Corbusier saat bersua Vicky Prasetyo memukau netizen. UFC, aksi ini juga menjadi aksi yang sangat memikat. Kita langsung saja melihat menuju segmen Octagon. Wow, Opa Kim sensasional. Selanjutnya kita ke wow, viral. Pemirsa, putra Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi ayahnya saat mencetak gol. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya ya, itulah yang tadi seperti ayah dan anak infantai. Selanjutnya kita beralih ke segmen OMG. Pemirsa, atlet parkour Dom Tomato unjuk kebolehan di tengah kota. Pencinta Sport One, para fighter yang akan berlaga besok malam sudah mulai menunjukkan emosi dan semangatnya sejak timbang badan. Mereka juga hadir di sesi ini dengan gaya ciri khas masing-masing. Kita lihat yang satu ini. Jelang pelaksanaan SEA Games Vietnam, KONI Pusat meninjau sejumlah pelatnas yang berlangsung di Jakarta. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi akan ada Vena Kintan yang akan menemani malam Anda. Saya Kara Syam, pamit undur diri dulu ya. Selamat malam dan salam Sport One.